Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di Sragen Tino Channel. Selamat pagi dan selamat menjalankan segala aktivitas. Saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 6 Tol Cikampek, Kota Bekasi. Usai mengikuti rangkaian acara santunan yang diselenggarakan oleh pengelola rest area ini. Dan jangan lupa berikan support ke channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe warna merah, lalu tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update atau informasi video-video terbaru dari channel ini secara gratis. Sikap saling peduli terhadap sesama dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit di tengah masa pandemi ini dilakukan oleh pengelola rest area kilometer 6 Bekasi, yaitu dengan memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan warga lingkungan RT 08 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru serta warga RT 06 RW 02 Kelurahan Jatijempaka Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Acara santunan dilakukan di Masjid Ali Imron, Res Area Kilometer 6 Bekasi beberapa waktu silam. Dan semuanya menggunakan masker sesuai protokol kesehatan. Setelah menerima santunan, semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing yang letaknya berdekatan dengan lokasi rest area ini. Pertama-tama malam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat hadir dan berkumpul, yaitu dalam rangka memenuhi undangan santunan kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, para anak-anak yatim, dengan doa kalian semuanya, adik-adik semuanya, apa yang diniatkan kepada para donatur daripada perusahaan restoria ini semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan juga kepada pemilik perusahaan ini beserta kru dan juga pegawai-pegawainya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saja para wali acara ini kita baca surat berkat ya. Mudah-mudahan dengan kalam Al-Fatihah ini apa yang diniatkan daripada pemilik rest area ini semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir pun senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ada sinyal Al-Fatihah. Kami selaku ketua RT 008 RW 04 beserta juga di sini hadiri kerabat kami ketua RT 06 RW 02 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran dan juga pemilik daripada rest area 06 atas santunan diberikan kepada lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak titipkan dan amanahkan untuk anak-anak yatim ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berjalan dengan selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rest area ini sendiri terletak di kilometer 6 Tol Cikampek arah Jakarta, yaitu kurang lebih 1 km sebelum pintu keluar Tol Pondok Gede Jatiwaringin. Di rest area kilometer 6 ini didukung dengan beberapa fasilitas. Selain adanya SPBU, juga tersedia area parkir yang luas sehingga para pengunjung yang datang ke tempat ini merasa aman dan nyaman. Di sini juga tersedia beberapa tenan yang patut untuk disinggahi, mulai dari tempat makan seperti kafe dan restoran serta tempat belanja
dengan dukungan anjungan tunai mandiri atau ATM. Ada juga sebuah masjid dan toilet tersedia di tempat ini. Anda juga bisa mampir ke tempat oleh-oleh sebelum melanjutkan perjalanan, sekedar untuk bekal di perjalanan atau juga oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang untuk dapat menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan ikuti terus video-video baru kami selanjutnya. Terima kasih, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.